Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan umat yang dikasihinya terus-menerus berada di dalam kesulitan hidup yang dialami. Dia adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Naomi mengalami masa yang pahit dalam hidupnya pada waktu dia harus ditinggal oleh suami dan kedua anaknya. Namun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi. Melalui menantunya yang bernama Ruth, Tuhan memulihkan kondisi Naomi setelah Boaz menikahi Ruth. Firman Tuhan di dalam kitab Ruth pasal 4 ayat 14 mengatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhanlah yang akan menolong saudara dan saya dari kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Sebab dia adalah Tuhan yang menebus hidup kita, Tuhan yang menolong hidup kita, dan Tuhan yang memelihara hidup kita.